Bayar. Ini ada. Sesuai dengan program Kuini dahulu, dia akan jualan hijab di Bandung jika berjodoh dengan Haris Kai. Dan video ini adalah bukti keseriusannya. Tukba mengaku kalah banyak hijabnya dibanding Kuini. Mereka sepakat mengaku paling banyak model hijab itu di Indonesia. Maka admin berpendapat saingan toko hijab di Indonesia beragam. Harus punya hijab unik model Kuini atau model hijab Tukba. Admin menyarankan kepada Kuini untuk mempertahankan karirnya di TikTok Vietnam. Karena sudah beberapa kali dapat piala dari TikTok. Main TikTok sambil membuka restoran halal di Vietnam atau buka biro wisata Indonesia Vietnam samping toko hijab di Bandung. Norti gak tahu pakai apa ya. Ini ada. Obatnya banyak hijab. Ya. En punya hijab banyak banget daripada Tukba. Ini mirip Tukba lah. Hitam. En punya hijab lebih banyak daripada Tukba. Tukba punya mungkin ada 10. Mungkin 10. En punya 100. En ada satu hijab ini. Ayah. Oh, ini sama. Sama membantu cuk seluas. Ini. Ini lah 300. Oh, itu bagus banget. Ini bagus banget itu. Oh, ini mahal banget loh. Ini. Nah. Oh, gitu. Pasti mahal itu. Mahal banget loh. Ini kaya. Oh, tapi lucu. Ya, ini lucu. Lebih mahal banget. Gampang pakainya, gampang juga. Mudah. Mudah aja, ini mudah. Makasih banyak Kak Umi, Kak Angel, Nero Printing. Thank you so much. Menyala kalian. Mengapa admin menyarankan buka biro perjalanan wisata dan rumah makan halal di Vietnam? Saat Haris Kai ke Vietnam tampak hanya berani makan hewan laut dan sayuran. Mengapa Haris tidak berani makan daging atau ayam di Vietnam? Karena umat Islam daging hewan bisa halal jika disembeli dulu. Mari kita tengok saat Haris Kai pertama kali ke Vietnam. Selesailah petualangan kita di kota Da Nang, Vietnam. Dan sekarang kita akan menuju kota Sok Trang yang merupakan kampung halaman CN. Sir, Indonesian money, sir. Okay, thank you. Yes. Thank you very much. You are very kind. You are very good. Okay. Thank you very much, sir. I'll see you later. Okay, so today I'm going to go to your home to meet your family, your mother and your father. And yes, I think it's going to be a fun experience, but I'm a little scared. Untuk menuju ke kota Sok Trang, kita harus menaiki pesawat yang bertujuan ke bandara Cần Thơ. All right, so we are going to head out to her hometown. Sambil mengamati perilaku Harry saat memilih makanan halal di negeri komunis Vietnam, netizen mungkin bertanya, mengapa Harris memilih memasak sendiri sambil bikin konten? Mengapa lari dan pulang saat diajak jalan-jalan ke diskotik? Mengapa mukbangnya kok memilih jenis ikan dan udang? Hanya orang tertentu saja yang paham. Karena di dalamnya syarat dengan ajaran Islam. Hubungannya dengan minyak dari babi, hewan dari laut, umumnya halal tanpa disembelih dan sebagainya. Saat memilih lawan PK, Tukba menyuruh Kuini mencari lawan. Ternyata semua lawan yang didapat pada kenal Tukba semuanya. Mereka penggemar kisah Tukba dan Kuini. Maka saat PK wajar jika tertinggal sangat jauh sekali. Yeah.
Arvin. Cimla. Ada. Makasih banyak. Kita sudah. Makasih banyak. Tadi ya, hari ini tadi. Tapi enggak pikir sama siapa, cuma satu orang cantik banget ah. Tuba. Ya, dia tuba cantik banget lah. Iya Ren, bilang makasih banyak. Makasih. Saat PK di TikTok kali ini, bicara kemanapun arahnya, pada akhirnya membelok lagi ke masalah hijab. Mari kita simak. Halo teman-teman. Semangat sih, Iya, kalau orang atau tidak. Sama-sama, hijab itu. Iya. And hijab tutorial dong. Tutorial hijab dong. Masuk kayak hijab. Iya, suka banget. Besok coba. Tapi nggak punya kayak gitu. Cuma ada ini aja. Oh, mungkin lah. Nggak cocok kalau kayak gitu. Nggak bagus. Tapi bahan itu hijabnya bagus banget. Enak. Di Indonesia banyak fashion style. Iya, nanti coba ke Indonesia beli banyak banget hijab. Nah, benar di benar. Banyak. Diyorum ki daha Endonezya gittim de ben de bir sürü şey alacağım, şal alacağım diyorum. Diyor ki ha evet öyle. 10 detik guys. Ayo. Yaren çok güzel biliyoruz. Rıfkı biliyoruz. Thank you. Seni seviyorum Yaren. Tapi dia bilang dia bakal live mungkin 10 menit. Oke. 10 menit. Asli saya gitu nih, aman ya belum. Waiting. Halo. Yang baru join. Katanya tetap bantuin tetap. Boleh tapi stasiun. Bagi kalah. Ada nggak satu orang lagi, ada nggak kita? Satu orang lagi coba ya cari. Siapa ya? Iya. Di sini lagi loading gitu. Loading. Bisa lihat. Aduh, enggak. TikTok Yaren apa?
sekarang jam berapa? Dia dari 19. Nah gitu. Dan ya, tapi setahu aku ya, ketika kita bertemu sama orang Vietnam itu tidak disarankan untuk berjabat tangan kayak gitu tuh, tidak disarankan. Vietnamese people are not familiar with personal touches when meeting each other. For the first meeting, simply introducing yourself with a smile is the best way to get to know a Vietnamese person. Dan masalahnya sih aku nggak ngerti bahasanya. Sebenarnya harusnya ya aku belajar dulu bahasa Vietnam gitu ya, sedikit-sedikit basic gitu. Cuma masalahnya aku kesini tuh kan buru-buru gitu, dan ya ingin cepet nyampe kesini aja gitu. Jadi nggak sempat belajar bahasa Vietnam, dan banyak juga hal yang harus dipersiapkan. Jadi ya gitulah. Sekarang kita mau mukbang ya, mukbang sesuatu. Bu, xin chào. Tôi tên là Harriet. Rất vui được làm với. Xin chào. Tôi tên là Harriet from Indonesia. Rất vui được làm quen với bạn. Làm quen với bạn. Yes. Okay. I am friend of Winnie. Okay. It's okay. Bà ngoại. Bà ngoại. Mami. Xin chào. Tôi tên là Harriet. Friend Queenie. Yes. Zat voi the clam Queenie voi bat. Okay. Good, good, good. Thank you. Malu. I know speak Vietnamese. Đâu có hiểu tiếng Việt đâu. Yes. Okay. It's okay. Okay. It's okay. I'm friend with you. Say to your mother. Mẹ ở Indonesia. Mẹ ngồi ở Indonesia. Anh kết bơm. Thank you. Okay, sekarang aku udah nyampe di rumahnya CEN, dan inilah rumahnya guys. Lihat. Oh my gosh, ada kelapa cuy. Kita bakal naik nih kayaknya nih. Banyak banget lagi. Apa guys, tinggal naik, tinggal metik, tinggal kupas. Wow, gede banget tanahnya cuy. Bisa bikin rumah lagi di sini cuy. Wah, kelapa semua lagi. What the? Wow, ini rumah dia. Dia tanahnya gede banget. Wah, bisa mancing juga di sini lagi. Ada rawa-rawanya. Jadi setiap aku ketemu ibunya aku malu banget ya, soalnya aku nggak ngerti bahasa. Cari yang halal hati bersih.
katanya Yaren itu suka nonton live kita. Makasih banyak. Sekarang Yaren komen, hai, itu. Ini Yaren ya guys. Gak bisa dipin, tapi hai, itu Yaren ya guys. Tolonglah menangin kita. Hii, gitu. Asik Yaren, supporter. Iya. Bizim şeyimizi izlemeyi çok seviyor dedi mi? Anlamıyoruz. Tabii ya. Thank you Tasya. Alama bisa dipin. Yes. Tutur guys. Tutur guys. Tutur. Tenang, tenang ya. Makasih. Aiga, makasih tapi Aiga. I'm small. Yes, we are small. Kenapa hari ini kamu small? Follow Yaren guys, follow Yaren. Karena kamu cuma cari aku pinggai kamu bilang. Private. Iya, tapi kamu small. Kirim request. Kenapa saya bilang? Oke. Kirim request. Aja. Hukum. No hukum. Istekatan. Istekatan saja. No. Siap. Kenapa ya? Okay, no, no, no. Niye kalsın kız? Ay ne kadar tartışmışsınız. Kalsın. Kita lagi nge-lag. Lagi again. Lagi. Azıcık ben de tutayım ya. Ha?